Kepala Dinas Kesehatan Lampung yang telah menjabat selama 14 tahun, Rehana, disebut memiliki 6 rekening bank. Namun ternyata hanya ada satu rekening yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pahala Nainggolan. Ia menyebut 5 rekening lain milik Rehana tidak dilaporkan pada LHKPN 2021. Pahala mengaku baru mengetahui fakta tersebut baru-baru ini. Sebenarnya, Rehana pernah dipanggil KPK pada tahun 2021 untuk menjalani klarifikasi LHKPN. Namun, hasil klarifikasi itu tidak jelas. KPK kemudian kembali memanggil Rehana pada Senin 8 Mei lalu setelah hartanya disorot. Hasilnya, 5 rekening Rehana ternyata juga tidak dilaporkan di LHKPN terbarunya. Pahala menegaskan, KPK akan lebih serius menangani laporan harta yang mencurigakan. Pihaknya kini telah meminta Rehana untuk memperbaiki laporan hartanya. Sebelumnya, KPK menilai harta kekayaan Rehana yang jumlahnya 2,7 miliar rupiah terlalu kecil. Pasalnya, yang bersangkutan telah menjabat sebagai Kadinkes Lampung selama 14 tahun. Adapun, Rehana disorot warganet karena kerap mengumbar kemewahan di media sosial.